Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-taqwa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak ibu para jamaah sekalian, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini, seperti malam-malam sebelumnya, Allah berikan kepada kita pengetahuan betapa nikmatnya orang-orang yang telah diberikan keislaman dan keimanan oleh Allah sehingga berbuah hidayah dan taufik menjalankan perintah Allah. Harapan tertinggi orang-orang soleh adalah kenikmatan iman Islam, hiasan hidayah dan taufik di alam dunia. Terus ia rasakan sampai ia menemukan ajalnya, sakratul maut. Itulah harapan orang-orang soleh, sehingga matinya dimungkinkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan beruntungnya kita hari ini diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam masjid rumahnya Allah.
di zaman, di masa, di era yang orang sudah menentukan sikapnya untuk talak dengan masjid, berpisah dengan masjid. Bersyukur kepada Allah masih ada rasa nikmat kita masuk ke dalam masjid, tidak terasa hambar ketika kita sudah masuk di dalam masjid. Tanda orang-orang yang dicinta oleh Allah itu adalah ketika Allah menyibukkan hambanya dengan perkara-perkara baik. Tandanya Allah cinta kepada hambanya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan istiqomah kita dalam menjalankan kegiatan kita, sampai nanti akhirnya Allah panggil kita, Allah panggil kita dengan kemanjaan panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan panggilan itu untuk kita, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mengawali kajian Quran, majlis Quran kita pada malam hari ini, yuk sama-sama kita perbaiki bacaan suratul Fatihah kita dalam rangka menjadikan kualitas ibadah sholat kita yang di dalamnya memiliki rukun, yaitu qiraatul Fatihah. Rukun di dalam sholat terdapat banyak. Salah satu di antara sekian banyaknya rukun di dalam sholat adalah baca Fatihah. Ya, jangan tiap tahun kita ketemu Isra Mi'raj. Buah hasil dari perjalanan Nabi Isra Mi'raj adalah sholat. Tapi kualitas sholat kita dari tahun menahun gak ada peningkatan, gak ada kemajuan. Karena itu Fatihah yuk kita galakkan. Ya, silakan dibuka surah Al-Fatihah. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kemudian kita lanjut kepada makra bacaan kita, masih suratul Baqarah ayat yang ke-76.
Pangkal ayatnya berbunyi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Sudah dapat yang ibu? Bapak sudah? Ayatnya 76 surahnya Al-Baqarah. Saya akan baca 2-3 kali pengulangan. Mohon perhatikan, simak, dengar secara baik. Lepas saya membaca, saya berikan kepada para jamaah untuk juga membaca ayat yang sama, surah yang sama. Namun besar harapan saya bacaan para jamaah mengikuti contoh yang sudah saya berikan di awal. Ya, karena itu masih ada yang belum dapat. Ayo silakan. Ayatnya 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ayo. Sudah dapat? Baik, ya. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Pada awal saya membaca gunakan 2 harokat. Yang kedua saya gunakan 4 harokat. Yang ketiga saya bacanya dengan 3 alif atau 6 harokat. Di setiap hukum jaiz munfasil boleh kita baca 2 harokat atau 1 alif, 4 harokat atau 2 alif atau 6 harokat, 3 alif. Ya. Namun untuk kita seragamkan, pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya saya mengajak kepada para jamaah untuk menyepakati, ya, setiap jaiz munfasil yang kita dapati bacaan tersebut cukup kita membacanya 2 harokat untuk menyeragamkan saja. Nanti bapak di rumah baca tadarus, tartil Quran, silakan. Yang mau pakai 4 harokat silakan, 6 harokat enggak masalah. Ya, jaiz munfasil. Mad asli bertemu dengan hamzah di lain kata, yaitu pengertian. Yuk, kita coba sama-sama. 1. Wa idza laqul ladzina. 2, 3. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Iya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nun mati tasydid amanna, jangan terburu-buru, ya. Coba yang ibu, yuk. 1, 2, 3.
Bapak yuk, 1, 2, 3. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا baru jelas ikhfanya dengan eng ba'dhin qalu. Pada proses ikhfanya jangan buru-buru, 2 sampai 3 harakat, 2 sampai 3 ketukan, ditahan dulu ya. Wa idza khala, sama-sama, 1, 2, 3. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu. Jamaah yang bapak, 1, 2, 3. Ibu, 1, 2, 3. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم قالوا أتحدثونهم ب ميم سكون bertemu dengan huruf ba. Apa hukumnya di sini? Ikhfa syafawi. Jangan baca terburu-buru. Tahan dulu. Ya, ketukannya 2 sampai 3 ketukan paling tidak. Atuhadditsunahum bima fatahallahu, fatahallahu lafzul jalalah Allah, kita baca dengan tebal ya, fatahallahu. Nah, ini biasanya kalau kita baca lafzul jalalah ya, yang dalam keadaan lafzul jalalah Allah tersebut kita baca dengan tebal, biasanya kita keselip nyempilin huruf waw sebelum kata Allah, fatahallah, fatahallah. Padahal enggak ada huruf waw di situ. Ya. Lafzul jalalah komponennya hamzah, lam, lam, ha. Bukan hamzah, waw, lam, ha. Allah, bukan. Allah. Fatahallahu, fatahallahu. Bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Berapa? Harakatnya yuhajjukum 6 harakat. Mad lazim, harfi musaqal, kalimi atau kilmi 6 harakat. Mad asli atau mad tabi'i bertemu di hadapannya dengan huruf hijaiyah apapun. Kalau ada tasydidnya 6 harakat nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 harakat. Alhaqqatu malhaqqah. الصاخة الطامة صافة ويقبض
al-mulk tabaraka, ya. Mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hijaiyah apapun dengan tasydidnya kita baca 6 harakat. Liuhajjukum bihi. Lagi-lagi ikhfa syafawi. Ya. Enggak boleh baca-bacanya dengan cepat-cepat, enggak boleh. Ainza, ainza. Ikhfa. Ini banyak ini titik-titiknya yang harus kita perhatikan. Ayo, kita coba. Qalu atuhadditsunahum. Tarik napas dalam-dalam. Ya, yang punya keluhan paru-paru, sesak napas, asma, barangkali punya TBC. Kita doa sama Allah, mudah-mudahan berkahnya kita baca Quran, habis tuh semua kita punya penyakit. Amin ya rabbal, disembuhin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit berganti dengan kesehatan. Amin ya rabbal. Tarik napas dalam-dalam yuk. Satu, baca bareng-bareng. Dua, tiga. Qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhadithukum bihi inda rabb. Udah tinggal di ujung tuh, satu lagi tuh, kurang. Coba yang bapak yuk, satu, dua, tiga. Qalu atuhadithunahum bima fatahallahu alaikum Ibu, ayo bu, satu, dua, tiga. أفلا تعقلون أفلا تعقلون. Cukup dua kali pengulangan saya. Yuk, baca bareng-bareng. أفلا تعقلون. Satu, dua, tiga. Ibu, satu, dua, tiga. Bapak, satu, dua, tiga. Satu ayat lagi, karena masih ada keterkaitan dengan ayat yang ke-76. Ayat 77 sekarang. Awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna anna. Gunnah ya, gunnah. Perhatikan gunnah. Mudahnya non mim, berikan pusat perhatian kita kepada non dan mim kalau ada tasydidnya. Inna, anna, imma, amma. Sudah ketemu non mim bertasydid, jangan buru-buru dah. Wajib ghunnah, khaysyum tempatnya, pangkal hidung. Annallaha, annallaha. Sekali lagi saya tandaskan, saya tegaskan, bukan annallaha, karena ada huruf waw yang masuk itu, menyusup, gak bagus ya, merusak daripada pengucapan pelafalan lafzul jalalahnya. Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yo, sama-sama. Satu, dua, tiga. Awala ya'lamuna anna
Allah ya'lam. Ya, Bapak yuk, 1, 2, 3. Nah, Ibu, 1, 2, 3. Silahkan, 2 ayat yang mau baca. Potongan ayat pada 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu waqaf. Qalu amanna. Mohon maaf. Qalu amanna. Dimulai lagi. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu waqaf. Qalu atuhadithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum waqaf. Tutup ayat afala taqilun. Ayat 77 lengkap. Siapa yang memulai? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa idza kunna amanna. Ya, selanjutnya. Ya. Ba'ainnya ya. Lagi, coba sekali lagi. Wa idza khala ba'muhum ba'. Wa idza ba'duhum ila ba'in qalu. Iya. Cukup waqaf di situ. Ila ba'din qalu. Selanjutnya yang mau coba, silakan. Qalu. Liyuhajjukum. Dari liyuhajjukum saja. Liyuhajjukum. Liyuhajjukum. Ulang. Liyuhajjukum. Junya panjang, dibaca panjang. Liyuhajjukum. Selanjutnya tutup. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Awala. Ya. Ah, Pak Fahmi, silakan. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma balik lagi kita ayat 76, silakan. Boleh, ayo Pak Ketum, silakan. Ya, wa idza khala.
Betul, wa idza khala. Ba'din qalu. Cukup. Qalu atuhadditsunahum. Silakan. Ya, lanjutkan liuhajukum. Ya, cukup sudah. Liuhajukum bihi 'inda rabbikum. Tutup afala ta'qilun. Ya. Awala ya'lamuna. Ya'lamuna. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa yusirruna. Ya bagus. Alhamdulillah. Wa idza laqul ladzina. Ya. Wa idza, lihat waw. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya, amanna. Selanjutnya, wa idza khala. Bagus ya. Qalu atuhadditsunahum. Siapa lagi yang mau baca? Silakan. Qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Liyuhajjukum. Bagus, alhamdulillah. Afala, tutup taqilun. Ayat 77. Ada mau coba? Enggak? Cukup? Nah, ibu, silakan. Ayat 77. Itu aja kan udah disiapin itu. Itu bukan udah disiapin. Nah, ambilnya yang dari yang ibu. Ayo, silakan. Ayat 77, silakan, Bu. Iya. Tujuh tujuh, atau langsung 76-nya, boleh. Silakan bebas. Dua ayat yang kita garap hari ini. Iya. Wa idza 76. Ada yang baca? Yuk silakan. Aman. Ya. Wa idza khala. Ba'dhum. Cukup waqaf di ila ba'dhim qalu. Ila ba'dhim qalu.
Ya. Qalu atuhadditsunahum. Selanjutnya. Ya, silakan. Bagus, ya. Afala ta'qilun. Iya, 77. Awala ya'lamuna. Baik, masih ada lagi waktu. Silakan. Wa idza laqul ladzina. Iya. Wa idza khala. Ila. Iya. Ya, cukup sampai qalu saja. Ya. Selanjutnya qalu atuhadditsunahum. Silakan. Silakan afala. Ya. Afala. Satu lagi 77. Ayo, yang mau baca. Mau tambah pahala ya silakan. Bagus bacanya. Sadaqallah sama-sama. Orang bijak bilang begini, Pak. Tanpa persiapan sesungguhnya kegagalan sedang menanti. Ya kita apa sih kegiatan yang enggak membutuhkan persiapan? Anak kampus bilang zaman sekarang tuh butuh prepare katanya. Apa? Prepare. Persiapan. Nah, kita baca Al-Qur'an seperti ini membiasakan tiap hari untuk kita gelorakan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Saban minggu sekali kita benerin bacaan Al-Qur'an. Kan ada orang kelompok yang seneng baca Al-Qur'an. Tapi untuk ngedandanin bacaan Al-Qur'annya paling enggak ngedeteksi bener enggak sih bacaan gue, ogah deh duduk di dalam majelis Al-Qur'an. Tapi kalau udah urusan buka Al-Qur'an kayak sang iye gitu. Demen banget. Salat getol. Tapi ada majelis fikih ibadah salat enggak mau dia duduk bersama orang-orang yang taklim saleh nih. Ngeri, takut, khawatir, angker. Jangan-jangan ibadah salat yang dia mulai dari akil baligh sampai setua entu dia masih salat sia-sia. Apa sih ibadah yang enggak membutuhkan ilmu? Hah? Semua ibadah syaratnya adalah ilmu kalau mau diterima. Iya, Pak. Nah, ini dalam rangka kita menyongsong menyambut datangnya bulan suci Ramadan, membiasakan diri kita baca Al-Qur'an. Tadarusnya iya udah tiap hari di rumah. Sekarang
Bacaan kita didandanin, bacaan kita dipoles, bacaan kita dipercantik, ya paling enggak seminggu sekali. Alhamdulillah, ini masjid masih ada majlis yang khusus materinya adalah dandanin bacaan Al-Qur'an. Kalau saya temukan, iya Pak, kalau saya temukan, syarat khusus untuk mendapatkan legal ulama yang diperbolehkan untuk mengajar orang banyak di Kahirah, Mesir, adalah pertama syaratnya dia harus cakap dalam pelafalan Al-Qur'an. Jadi majlis yang awal mulanya harus ada sebelum ada fikih, sebelum ada tauhid, bahkan Quran dulu yang dibaca. Kenapa? Semua sub materi ilmu, cabang disiplin keilmuan, apa yang enggak sumbernya dari Al-Qur'an? Nah, coba. Semuanya ma'khudz atau diambil daripada Al-Qur'an. Kalau hadis enggak ada tata cara. Misalkan baca hadis a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya enggak dapetin tuh dalilnya. Kudu ta'awudz dulu baca hadis. Ya, enggak pakai tajwid enggak apa-apa. Baca hadis. Apakah ini ucapan dalam meremehkan kehormatan hadis? Enggak. Ini untuk supaya orang Islam tuh mengerti bahwa adanya Al-Qur'an menjadi poros pertama, ilmu awal dalam umat Islam mengambil sumber syariah. Nah, kan Qur'an, hadis, ijma', qiyas, ya. Yang umumnya konsensus ulama mengambilnya empat, Qur'an, hadis, ijma', qiyas, itu adalah masadir tasyri' al-islami. Sumber-sumber ajaran agama Islam dari empat itu tuh, Quran, hadis, ijma', qiyas. Meskipun ada lagi nanti syar'un man qablana, syadduz zara'i, al-urfu. Banyak lagi, 9 sampai 11. Nah, itu dia. Kalau kita sudah membiasakan baca Al-Qur'an, nanti pada saat Ramadan pentasnya di panggung enggak grogi lagi gitu. Enggak ngaget, Pak. Bahasa atlet, atlet sebelum dia berlomba kan harus ada tamrinnya dulu dia, harus ada exercise-nya dulu. Betul, latihan, riadahnya. Nah, pemanasannya, stretchingnya, benar. Kalau kita nggak biasain, Masya Allah, ngaget deh, orang-orang udah pada start, dari malam pertama terawih. Kita hari ketujuh, masih kikuk kita, mana Quran gue? Udah masuk Ramadan, bilangan ketujuh, hari ketujuh. Masih mana dia Quran gue? La haula wala quwata. Ayo deh, ya. Yeah. Isti'dad. Nah. Siap-siap. Jangan sampai Ramadan kita yang tahun ini nih kualitasnya sama. Jangankan untuk mundur. Seri aja. Seri aja dengan kualitas Ramadan yang kemarin, enggak boleh. Harusnya yang sekarang meningkat. Tuh. Kalau saya di mana-mana bicara filosofi Isra Mi'raj yang tiap tahun kita peringatin, umat Islam tuh harusnya bukan pas 27 Rajab aja munasabahnya, eventnya untuk kita peringati Isra dan Mi'raj. Tiap hari kita Isra Mi'raj. Tiap hari kita Isra Mi'raj. Saya tanya sama jamaah, "Bu, Pak, Isra tuh artinya perjalanan. Kalau berjalan kira-kira ke depan apa ke belakang?" Depan. Kalau ke belakang mundur namanya, bukan jalan. Kalau begitu umat Islam tiap hari harus jalan, jalannya ke depan, enggak boleh mundur. Kualitas hidupnya itu, kualitas ibadahnya, kualitas sosialnya. Mi'raj, saya tanya. Mi'raj itu adalah artinya naik. Kalau naik ke atas sampai ke bawah? Atas. Kalau ke bawah nyerosot, nyungsruk tuh ke bawah. Artinya umat Islam tiap hari didorong, dipush oleh Nabi, diberikan tasjih dan motivasi, "Hei umatku, tiap hari Isra Mi'raj, maju ke depan, jangankan untuk mundur, jalan di tempat enggak boleh. Tiap hari inti harus Mi'raj." Artinya Mi'raj adalah tingkatkan kualitas ibadahmu setiap harinya. Baik lagi, kalau dikit lagi bulan Roma, udah tinggal besok nih bulan Roeh. Bulan Roah, ya.
Habis dari situ, oh udah deh. Tinggal Ramadan. Kalau udah ujung Rajab aja, kayak sekarang udah tinggal 31 hari lagi kan Ramadan. Iya enggak? 31 hari lagi. 30 bahkan. 30 lagi. Berarti ini malam terakhir nih ya. Besok udah malam 1 Syaban. Oh iya, ada perbedaan tuh ya. Hah? Ada perbedaan. Enggak apa-apa deh, perbedaan cukup soal tanggalan aja. Yang penting perjuangan kita satu. Insya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sehat badan kita, usia panjang masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Dengan persiapan-persiapan yang sudah kita tamrinkan, kita sudah latih. Pertama adalah soal akidah kita, luruskan, murnikan akidah serta tauhid kita untuk jemput Ramadan. Perketat untuk soal ibadah kita, baik hablum minallah, hablum minannas, baik yang fardu maupun yang sunnah-sunnah. Nanti ketika Ramadan tingkatin lagi, karena Rajab dan Syaban pintu gerbang yang dua sebelum masuk pintu utama yang sesungguhnya, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Dan insya Allah dua ayat yang kita baca, kupasan maknanya, terjemahnya, bahkan inti dari tafsirnya saya akan sampaikan di pekan yang akan datang. Ya, kita baca Fatihah. Besok selesai. Ah, begitu. Ya udah baik. Besok saya akan angkat bahasan 76, 77 sekaligus ya penutupan pengajian. Penutupan pengajian untuk yang saya aja yang malam Rebo. Berarti di minggu ini keseluruhannya tutup. Oh iya, minggu yang akan datang berarti itu ya, keseluruhannya habis tuh, habis. Tapi nanti barangkali secara resminya diumumkan ya nisfu Syaban biasanya. Ya, Pak, Bu, girang nggak? Dikit lagi Ramadan, girang nggak? Yang orang-orang gila yang bilang azan tuh, longlongan anjing aja, bu, biarin aja, nggak level kita ngomentarin soal itu, ya? Udah biar, yang penting kita girang nih soal Ramadan nih. Ya. Yeah. Dah. Kalau orang udah girang datang Ramadan kemudian diambil lengkah persiapannya, insyaallah ya, yeah, Allah akan berikan yang namanya semua kehendak, harapan dan cita-citanya, apa yang dia udah siapin untuk dia perbuat di dalam bulan Ramadan, insyaallah Allah sampein. Kalaupun enggak disampein sama Allah, dikit lagi, sejam lagi pengen masuk bulan suci Ramadan. Menjelang maghrib yang ba'da isya'nya kita sholat terawih pertama bulan Ramadan, meninggal kita, insya Allah niat baik kita untuk Ramadan kita dulang pahala banyak-banyak di hadapan Allah dalam bulan Ramadan, insya Allah dapat tuh niat pahala baik namanya, niat pahala baik insya. Baca suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir bandang. Daerah mana sih itu? Paham belum? Jauh dari kampung antum. Serang, jauh dari antum ya. Dekat. Banten lama kena. Iya, Maulana Hasanuddin tuh ya. Makamnya kena ya. Masya Allah. Kita doain mudah-mudahan yang diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, mudah-mudahan Allah berikan sabar, lulus ujiannya. Dan kalau ini bencana untuk mereka orang-orang yang lalai, mudah-mudahan mereka yang lalai, mereka yang lengah, insya Allah dengan ini menjadi teguran untuk dirinya. Dan jika bencana ini dimaksudkan oleh Allah menimpakan azab kepada sebagian dari masyarakat, boleh jadi bencana itu tiga. Untuk orang beriman menjadi ujian dan cobaan, untuk bagi orang-orang yang lalai dan lengah menjadi teguran, dan untuk ahli durjana sebagai azab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti semua yang hilang bagi mereka yang tertimpa musibah atau bencana. Amin ya rabbal. Bacain suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا وما حفظناه وما قرأناه فارده إلينا عند حاجاتنا إليه. بارك بارك ربي اغفر لي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. والحمد لله رب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.